أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أتخار الأجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم فقهنا في الدين وتعلم بالعلم واتمن لنا نورنا بالخير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحمد لله، syukur pada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkumpul malam ni dalam kuliah yang tertangguh pada 2 minggu lalu. InsyaAllah malam ni kita akan melihat tajuk baru daripada kitab syariat, hidup bersyariat, tulisan Ustaz Ismail Kamus. Malam ni kita kepada tajuk solat. Jadi bab berkaitan dengan uduk tu dah selesai lah, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan patah, luka dan sebagainya. Sebelum tu, seperti biasa, kita diperingatkanlah dengan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran supaya kita ini menjadi orang-orang yang sentiasa diberikan peringatan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala berfirman, mayartada minkum an dinih, barang siapa yang berpaling tadah daripada agama Allah, barang siapa yang tak nak buat apa yang diperintah oleh Allah, barang siapa yang menjauhkan daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, fasawfa ya'tillah, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, akan datangkan satu kaum, satu golongan, satu puak yang akan menggantikan orang yang tak nak buat Islam. Mariyatada minkum andini fasawfa ya'tillah biqawmin. Barang siapa yang berpaling tada, yartada maknanya berpaling ataupun tak nak buat atau murtad daripada agama Allah, agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah Ta'ala akan datangkan suatu golongan, satu kaum untuk meletakkan Islam itu pada tempat dia. Dalam keadaan dunia ini penuh dengan fitnah pada Islam, tiba-tiba ada satu kumpulan yang nak menegakkan Islam. Ketika itu kita kena ikut kumpulan ini. Islam ni bukannya ikut majoriti. Majoriti tak nak semayang. Angkat tangan, siapa tak nak semayang? Majoriti, okey, kena ikut majoriti. Tidak. Islam itu di atas landasannya, di atas istiqamahnya. Dalam keadaan Nabi kata ketika Islam itu gharib, Islam itu dagang, maka beruntunglah orang yang gharib itu, orang yang ikut yang dagang ini. Sebab apa? Sebab dia telah meletakkan kepahaman dia, amalan dia Islam itu pada tempat yang betul.
dalam kalangan orang tak nak Islam, dalam kalangan orang pelekehkan Islam, maka kalau ada kumpulan yang nak menggantikan kumpulan orang yang berpaling tadah tadi, hendaklah kita mengikut kumpulan itu. Dan siapakah kumpulan itu? Allah Ta'ala sebut sifat dia ada lima. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sifat golongan ini ialah Allah Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum, Allah Ta'ala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah macam mana? Dia meletakkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu pada tempatnya. Ringkas dulu. Yang kedua, azillatin alal mu'minin, iaitu mereka itu melemah lembut dengan orang-orang mukmin, dengan orang Islam, orang beriman. Mereka ini lemah lembut, mengambil pendekatan lunak, pendekatan hasanah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan orang Islam dia begitu, sifat lemah lembut, baik, matang, mengajak orang kepada kebaikan, menegur dengan apa kadar, mengikut keadaan. Kalau kita tegur anak, tak sama dengan kita tegur kawan. Kita tegur bini, tak sama dengan kita tegur kawan. Kita tegur murid, tak sama dengan kita tegur kawan. Kita tegur guru, tak sama dengan kita tegur kawan. Berbeza. Orang berilmu, berdebat, dia bertambah pahala, dua. Tapi orang tak berilmu, berdebat, dia dapat dosa. Tak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan datang ni, orang ada ilmu lah. Mesti sifat dia, azillatin alal mu'minin, a'izzah, memuliakan orang Islam. Macam mana jahat sekalipun orang tu, kalau dia beriman, dia nyatakan keislaman, mesti kita meletakkan prioriti utama pada dia untuk kita dakwah dia. Bukan kita cari jadikan dia musuh. Kalau jadi musuh, dia akan lari. Kes Nilofa ni kan. Kan tahu cerita Nilofa hari ni? Tak tahu. Wah, cantik dia tahu. Hari ni Nilofa dia buat pertunjukan fashion muslimah lah, tapi tersasul dari sudut pelaksanaan syariatnya. Dia dalam Islam, dia matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Al-ghaya la tadabbarul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Kalau matlamat mencari itu Machiavelli. Itu ahli falsafah Itali. Machiavelli kata matlamat okey, cara kena buat apa lantak engkau lah. Macam Robin Hood kan. Dia nak tolong orang miskin. Apa dia buat? Dia rompak harta orang kah? Orang kaya. Nampak macam okey, tapi tak boleh. Islam tak kata gitu. Dalam Islam ini, sesuatu ibadah itu mesti ada tiga syarat. Apa kita buat pun, kita makan, kita minum, kita bersukan, kita apa kita buat, kita buang air besar, buang air kecil, masuk tandas, kita beruduk, kita solat, mesti ada tiga syarat ini dikatakan ibadah. Yang pertama, mesti dengan niatnya. Innamal a'malu binniat. Mesti dengan niat. Makna niat tu betul lah, ikut syari. Allahu Akbar, kan dalam hati aku semayang maghrib tiga rakaat ikut imam kerana Ta'ala, niat. Kalau dia kata aku ni nak semayang petang ni sebab apa, ada menteri datang, tu niat tu dah silap. Yang kedua, mesti pelaksanaan dia ikut syariat. Kalau dia solat, dia niat tapi tak ikut syariat, semayang maghrib dia buat dua rakaat, dia kasarnya tak boleh. Aku sembang maghrib. Engkau sembang apa? Sembang maghrib. Kenapa dua rakaat? Aku kasar dia kata. Tak ikut syariat. Dia solat betul, tapi dia solat selepas sembang subuh atau sembang asar. Kan?
Lepas asar dengan subuh tak boleh apa? Solat, kecuali solat tahiyatul masjid. Nah. Atau solat qada. Qada ni pun banyak dinya khilaf dia lah. Walaupun dia solat tapi tak ikut syariat. Dia cari makan dengan niat dia. Aku niat cari makan ini untuk anak-anak aku dengan isteri aku. Niat. Pelaksanaannya cara halal kan? Dia pergi tangkap ikan. Dia bekerja di pejabat. Dia jadi kontraktor. Dia cari yang betul. Dia jadi cikgu. Jadi tentera. Tarik kereta. Ya, itu kerja halal lah kan? Tapi bila dia pergi kedai kau, walaupun dia cari duit, tapi dah jadi haram. Atau menipu orang, dia jadi broker tanah, tipu orang, itu jadi belukau, bukan broker. Meniaga, tipu timbangan, tipu sukatan, meniaga tu halal, pekerjaan sunnah Nabi. Dia mesti ikut syariat. Kalau tak ikut syariat, walaupun itu asalnya ibadat, tetapi ditolak, dia tak jadi ibadat. Buat haji, kau pergi, pergi mana? Aku nak pergi haji. Dekat mana? Dekat Bayi Lepas, Pulau Pinang. Ini yang dulu kan, agama taslim dulu. Ingat agama taslim tahun 70-an. Dia buat haji dekat Bayan Lepas. Buat tugu itu mamak. Mamak banyak kat Pinang. Bukan saya . Yang salah faham. Kemudian yang ketiga, syarat dia, natijah dia, kesan dia mestilah ikut syariat. Kalau dia sembahyang, dia solat, betul ikut syariat dengan uduknya, dengan kaifiat dia, dia betul. Tapi kesannya ditikam ikut. Kan? Sembahyang-sembahyang tengok ada empat nombor ikut. Jatuh kad. Kata ini kad apa ni? Oh, kad telefon. Mana telefon empat angka, bodoh? Ada ke nombor telefon empat angka? Ni telefon siapa tu? Matlamat dia, maknanya solat tadi sah tak? Sah, tapi tak jadi ibadat. Matlamatnya tak tercapai. Kita buat kerja kahwin. Niat kita okey kan? Waltimatul urus memang digalakkan, panggil orang makan sunnah. Datang pergi orang kahwin tu jadi wajib kalau tanpa udzur syar'i. Sebab tu saya kalau orang jemput je kahwin ni risau je. Dapat-dapat dia datang rumah. Kan? Telepon lagi. Tu kena pergi tu. Kecuali udzur syar'i lah. Dan majlis tu jalan dengan lancar. Pernikahannya betul, gotong royongnya, beri makan orang apa semua. Tiba-tiba pula ada karaoke pula. Karaoke ni boleh tak boleh? Enggak main. Dulu-dulu ada dendang sayang. Ada apa, cak kuncak. Zaman saya tu ada cak kuncak. Tu cak kuncak. Cikgu Kamis tu. Cak kuncak, kugilan gintar rancak. Cak kuncak, cak kuncak, cak kuncak. Dia joget, dia degar-degar perlahan, degar-degar perlahan. Ada apa, dunang sayang. Jadi matlamat dah tak tercapai. Orang tanya saya karaoke macam tu, boleh tak? Kau nak karaoke lantak kau lah dekat rumah kau apa semua. Tapi janganlah melampau. Kan? Mengganggu majlis ni, orang nak makan ni. Kau tu ni orang nak makan ni. Dan dia tak kena. Akhlak tak ada kat situ. Akhlak tak ada. Jadi kita nak meraihkan orang, dah orang tak berapa selesa. Tu matlamat. Dia tak jadi ibadat, rugi kita.
nak menyanyi, nyanyilah, tak ada masalah. Benda tak, tak ada masalah. Cara itu yang betul. Kena cara dia. Jadi dia kena tiga. Niat yang betul, pelaksanaan ikut syarak, dan matlamatnya betul. Pergi haji balik-balik selalu pendek lagi. Macam hajinya mabrur ke malboro? Tu kena. Itulah dia panggil ibadat. Kalau tidak, dia tak jadi ibadat. Sesia je dia buat haji atau buat umrah. Anak paksa juga. Tengok bapak ni liau semacam je. Mana kata bah ni orang ada, ada lara sikit-sikit, hantar abah pergi umrah lah. Member pun pergi confident je kan. Tapi ilmu tak ada, apa tak ada. Buat macam biasa semua orang pun. Tapi balik pegang yang lama juga. Jadi tak jadi ibadah. Itu maknanya ibadah. Itu makna tadi azillatin alal mu'minin, aizah. Kita mesti ada kemuliaan kepada orang-orang yang beriman, orang Islam. Mesti kita ada aizah. Yang ketiga apa dia? Azillatin alal, azillah tadi, azillah. Yang ketiga ialah aizzatil alal kafirin. Aizah ni maknanya tegas kepada orang-orang yang bukan Islam. Menyatakan kebenaran pada orang Islam. Dalam keadaan kita diasak-diasak, kita tetap menyatakan kebenaran. Itu golongan yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala sayang. Ini tidak orang bukan Islam desak je, kita pun dah mula bergundur. Alhamdulillah ini mahkamah tinggi persekutuan di mana? Di Kuching, menolak permohonan 4 orang untuk murtad. Melalui firma guaman Barubian, ketua PKR Sarawak. Jadi kita nasib baiklah pengurus ketuan tu, 4 orang tu, kita tahu Tan Sri di antara 4-4 tu memang orang yang jaga. Kecuali yang kita kesal hari tu, dan kita kenal 3 orang daripada 4 hakim yang membenarkan anak yang murtad tu kan, India tu, kita kenal hakim-hakim tu, jiwa dia macam mana. Tapi alhamdulillah yang ni jiwa, tengok mak, pentingnya hakim, pentingnya hakim. Saya teringat ada satu kata-kata seorang bekas pemimpin kita. Engkau carilah macam mana hebatnya peguam kau, aku hanya memerlukan seorang apa? Hakim. Kita letaklah 7-8 peguam yang hebat-hebat, tapi kalau hakim ni satu, dia kata putih-putih, dia kata hitam-hitam, kau hujah macam mana pun, not relevant, not relevant. Tapi tolak. Jadi sebab tu kita kena betulkan sistem itu, supaya Islam tu dapat dijaga. Alhamdulillah, doa kita makbul. Itu maknanya kita tegas, aizzatin alal kafirin. Sebab tu saya bawa ayat ni hari ni, supaya kita kena lihat musuh Islam. Tak, jangan tonton fikir dia direct, tak ada. Tadi saya baca Ustazah Jalilah, Ustazah Jalilah ke? Dia hantar WhatsApp, bagaimana dekang, memang dah ada kumpulan-kumpulan yang bukan Islam ni akan bergerak untuk memesongkan kepahaman orang Islam. Memang ada. Itu memang saya baca satu buku yang tulis oleh Dr. Profesor Dr. Abdul Rahman, Abdullah Abdul Rahman. Perancangan 101 orang bukan Islam untuk menghancurkan Islam. Dalam salah satunya ialah memesongkan pemikiran mereka melalui hiburan. Melalui hiburan. Buat bentuk hiburan. Jadi lalailah. Sebab apa India kerajaan dia berjaya? Padahal rasuah banyak. Tak mengerak Indonesia, rasuah banyak. Tapi kenapa rakyat relax? Pasal dihiburkan. Dangdut, macam tu Bollywood. Jadi rakyat terhibur, 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 hiburan, 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 dan lupa kepada masalah yang ada. Tu kena jaga-jaga. Itu perancangan tu. Itu bukan suka-suka. Itu memang dirancang. Dan yang keempat ialah wajahadu fisabilillah. Golongan ini mesti berjihad.
di jalan Allah. Berjihad macam mana? Bergerak dari tempat yang dia diam tu. Macam tuan-tuan ini kira berjihad ni, berjihad mencari ilmu. Sebab dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala beritahu, adakah sama di antara orang yang duduk mengingati aku dengan orang yang pergi berjihad? Nah, Allah Ta'ala sebut begitu. Adakah sama, balik buka surah An-Nisa ayat 95, adakah sama di antara orang yang duduk berzikir mengingati aku dengan orang yang berjuang bergerak untuk menaikkan agama aku? Tak sama, tuan kata. Al-Qaidun dengan Al-Mujahidun tak sama. Al-Qaidun ni mau duduk diam. Duduk diam ni ada dua. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu. Pertama, orang duduk diam kerana dia sakit. Dia ada uzur syar'i. Dia tak boleh pergi surau, tak pergi masjid, dia tak boleh pergi mencari ilmu, dia tak nak berjihad. Dia tak dapat. Sebab apa? Dia sakit. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang berjihad ini, dia punya pahala dua kali ganda daripada orang yang macam itu. Maknanya kalau orang yang dia dulu memang dia biasa datang surau, katalah datang masjid, belajar dapat, atau dia buat apa-apa, tiba-tiba dia sakit, dia dapat satu pahala. Dia beramal tu dapat satu pahala. Tapi orang yang datang berjihad itu dapat dua pahala. Satu lagi ialah Al-Qaidun, orang yang duduk diam, dia berzikir saja tanpa, dia tak berjihad tanpa apa-apa sebab. Dia duduk-duduk ke rumah, dia seseorang. Maka tuan kata tak sama. Orang yang pergi belajar, orang yang berjihad ini, maka pahalanya berpuluh-puluh kali ganda daripada orang yang duduk berzikir, beramal seorang-seorang dekat rumah. Al-Qaidun, duduk diam, Qaid. Nampak? Dalam Quran semua Allah Ta'ala sebut. Tapi kita kadang-kadang kita rasa kita lah hebat dekat rumah. La ilallah, la ilallah, ilallah. Tapi seorang. Tak jadi. Dan yang kelima ialah wala yakhafuna lawmatal laim. Mereka itu tidak takut celaan kepada orang yang akan mencela dia buat dia nak pertahankan Islam. Bila kita nak pertahankan Islam, mesti kita akan dicela. Itu sifat. Kalau kita tak dicela, maknanya pembawakan kita tu orang rasa enak, lunak. Tuan-tuan, saya ingat, tuan-tuan mesti ada pengalaman. Dulu kita zaman bujang-bujang dulu memanglah ada terkucil-terkucil sikit kan? Ya ke? Ataupun ni semua suci dalam debu? Adalah sikit terkucil-kucil . Saya dulu duduk, kawan-kawan saya dah kalau Islam tu, betul ke Halim Medin jadi ustaz ke? Betul ke Halim Medin jadi ustaz ke? Yalah, sekolah dulu nakal sikit kan. Nampak pagar tu kira-kira boleh lompat tak? Nak tengok Hindustan. Duduk asrama kalau Islam tu kat Kelang, Bobby gelilah gejar. Hati merisati. Dulu Hindustan. Kita Melayu tak tengok dulu, tak standard. Hindustan. Tengok pajak, pagar, tengok. Tengok Pak Mat. Jaga. Okey tak okey. Yalah, mesti ada terkucil sikit lah. Kalau tidak, masakan Allah Ta'ala berikan suatu ruang taubat. Kan? Ada dalam Quran begitu. Dia tahu, Allah Ta'ala tahu kita punya manusia dia yang jadikan. Tapi Allah Ta'ala tu maha apa? Maha adil. Dia beri satu ruang. Sampai dikatakan bila kita bertaubat, semua yang kita buat salah dulu habis. Tak ada apa-apa. Macam tu sifat Allah. Kalau kita, dendam. Kau siap engkau. Kan? Masa sekolah lu bertumbuk kalah. Bila dah besar, badan dah besar sikit. Dia tu dah kudut. Yang kau ingat masa sekolah. Dulu kau buat aku macam-macam. Nampak itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Macam mana jahat sekalipun kita dulu, memang kata orang Saidina Umar tu apa tidak?
Segala kejahatan tu ada kat dia. Tapi Allah Ta'ala buka pintu taubat, beri satu pintu nama pintu taubat. Jadi situ kita masuklah. Jadi kita dulu muda-muda dulu agak-agak nakal sikit. Bila dah besar macam ni, betul ke sesuai itu jadi imam? Kan? Kata, dulu dia tu nakal. Tu dulu. Bagaimana Allah Ta'ala meraikan seseorang itu? Orang akan cela kita. Alangkah pula. Macam kau ustazah mana pun nak tutup aurat sekarang ni. Dulu kau siapa? Jadi kita bangkitkan benda yang orang dah melakukan keinsafan tu, tak boleh dibegitu. Jadi kalau kita nak buat baik, mestilah kita kena tahan. Sebab apa Allah Ta'ala sebut? Wala yakhafuna laumatal laim. Tak takut kepada celaan orang yang akan mencela kita bila kita buat baik. Tapi kalau kita tak buat baik pun tak kisah, relax je. Biarlah dia. Kan? A life begin 40. Kehidupan bermula 40 tahun. Dia nak enjoy, biarlah dia enjoy. Tapi kita kena ada usaha untuk menjadikan manusia itu supaya tidak berpaling tadah daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang sikit tazkirah ni. Okey, banyak sejak akhir-akhir ni WhatsApp-WhatsApp yang berkaitan tentang mempertahankan agama ni, banyak sekarang ni, banyak isu. Kita semakin lama kita nakkan hampir pada Allah, kita akan diterima. Macam-macam dugaan pada kita tau. Terutama lu kalau kita dulu ni nakal, kita dulu ni tiba bertaubat, waktu itulah ujian datang. Waktu itulah anak kita sakit, waktu itulah kita susah tak dapat kerja, waktu itulah nak makan payah, waktu itulah bini meragam, waktu itulah suami. Macam-macam waktu kita betul-betul diuji, waktu kita nak bertaubat. Waktu kita tak bertaubat tu tak ada, relax je. Pergi kedai kopi biasa je. Tapi bila kita nakkan kebaikan, tuan-tuan ingat, masa itulah datangnya berbagai-bagai ujian pada kita. Kan? Adakah Allah Ta'ala kata, adakah aku jadikan kau ni seronok-seronok, suka-suka, sehingga kamu tidak diuji? Mesti diuji. Setiap kita kena, bila kita diuji barulah kita lulus. Bila lulus boleh masuk syurga. Kita ni ikut kurikulum Allah. Kita nak masuk syurga kena ikut kurikulum Allah lah. Kecuali kalau kita nak masuk syurga syaitan, syurga Hindu, itu kena ikut kurikulum Hindu lah. Kalau kita nak syurga Allah Ta'ala, kena ikut kurikulum Allah lah. Apa kurikulum Allah? Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ikut. Baiklah. Alhamdulillah, tuan-tuan dapat semua mendengarnya. Yang kita masuk pada bab solat. Orang kata, alah asyik bab solat je, tak ada bab lain ke? Nanti kalau saya ajar bab politik, tuan-tuan marah. Politik ni ada tak dalam Islam? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, dia meletakkan politik ni siasah. Dalam bab apa? Dalam bab fiqah. Bila sebut dalam fiqah ni, ada dia punya disiplin dia. Macam fiqah semayang, ada wajib, ada yang rukun, ada yang sunat, kan, sunat abang, sunat ayah, puasa gitu juga. Jadi siasi itu dia adalah, dia punya rukun-rukun, dia ada, dia punya syarat-syarat dia. Tapi tuan-tuan, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dia meletakkan siasah ini, politik itu dalam akidah. Lagi berat. Letak dalam akidah. Bab perkara yang boleh membatalkan iman. Yang itu kemudian mungkin 5-6 tahun akan datang. Kita selesaikan yang ini dulu. Kalau umur panjang lah.
Kalau orang nak panggil, mana tahu besok lepas pelayan raya tak nak panggil saya. Mana dah tahu kan? Yalah, saya cakap betul-betul ni, saya nak jadi calon ni. Baik, solat itu dulu kita dah bincangkan. Saya ingat dulu kita dah masuk dulu, kalau dalam bab kitab syariat itu kita dah bincangkan tentang tuntutan-tuntutan solat, perkara-perkara umum dalam solat. Yang ni kita lihat dia punya kaifiat-kaifiat dia secara khusus. Solat-solat wajib dan segala yang berkaitan dengannya. Dalam Islam ni solat itu merupakan doa. Solat ni doa. Sebab tu Nabi kata afdalu doa fi solah. Sebaik-baik doa ialah solat. Solat itu Nabi kata setiap sendi kita, setiap sendi yang ketika dia berdoa dalam solatnya, maka setiap sendi itu dikira doa. Dapat pahala. Tuan-tuan bayangkan, sebab itu Nabi kata setiap rukun itu yang dilaksanakan dengan betul, dia akan mendapat pahala mengikut kadar yang dia buat. Kalau disebutan Allahu Akbar wajib, maka sebutan tu betul, maka dia dapat pahala yang cukup. Kalau dia rokok dengan 90 darjah, itu yang paling baik, maka dia dapat pahala mengikut itu. Tapi kalau dah tua, rokok pun apa, 70 darjah, enak, maka dapat pahala yang mengikut apa yang dibuat. Jadi doa. Sebab tu lepas sembahyang kita ada wirid. Wirid tu doa. Tangan kita, sendi-sendi kita. Sebab tu kita digalakkan bertasbih dengan apa? Sendi kita. Ni semua sendi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendi. Satu ni ada 7. 7, 7, 7, 7, 5. 33. Ini dari segi tasawuf, sofi, tarikat. Nak cantik. Kadang orang kita, alah, ya, semayang-semayang lah, dah zikir-zikir lah, 33 pun nak sibuk-sibuk. Sebut subhanallah banyak kali pun. Tak boleh. Sebab ada dia punya hikmah dia Allah Ta'ala jadikan ni. Kan? Ni. 33 ni. Dah cantik lah. Kita punya tanda tangan jari, tapak tangan kita pun dah melambangkan kita mengingati Allah Ta'ala. Sebab tapak tangan kita ni ada 99 nama Allah. Cuba tengok tangan tuan-tuan semua. Kan? Ada jalur sebelah kanan. Cuba tengok sebelah kanan. Sebelah kanan 1, 8. Betul? 1, 8 tu berapa? 18. Kan 18. Kalau tak ada tu makna bukan manusia tu. 1, 8 ni Arab. Bahasa Arab bukan Melayu. Bukan Cina, India. Kalau Tamil lagi susah lah, tak terumpa lah. 1, 8 eh. Sebelah kiri 8, 1. Jadi campur berapa? 99. Ini semua tanda-tanda. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Tanda-tanda bagi orang yang nak berfikir. Dengan 99 sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala dah tunjukkan dalam tapak tangan kita, kemudian kita bertasbih mengikut sendi-sendi dia. Sebab tu dalam solat kita, semua pergerakan kita apa? Hidup. Mulut kita berkata, tangan kita, lutut kita. Tengok waktu kita rokok, apa kita punya anggota. Waktu kita sujud, apa anggota kita. Kan, waktu duduk terus sujud, macam mana anggota kita. Semuanya memainkan peranan untuk Allah Ta'ala berikan pahala. Sebab apa? Sebab solat itu menjadi indikator yang paling penting dalam apa-apa ibadah. Sebab tu kita ulang-ulang buat solat ini. Ya, supaya kita tak lari daripada apa yang Allah Ta'ala nak berikan kemuliaan kepada kita dengan sebab solat. Solat tu jadikan kita orang mulia.
Baik. Jadi kalau kita nak solat, solat wajib ada lima kan? Nabi bila didatangi oleh malaikat Jibril, para sahabat dia tak tahulah Jibril datang ketika Rasulullah duduk dekat satu di suatu tempat di mana Nabi sedang berusrah dengan para sahabat. Datang satu orang. Satu orang yang tak nampak keletihan dan tak nampak lusuh dia punya pakaian dan nampak berseri-seri. Tumpu-tumpu beranjak, siapa orang ni? Tiba-tiba dia pun duduk menghadap Rasulullah SAW dengan lutut berlagelu lutut. Macam lutut berlagelu lutut. Maknanya Nabi duduk tawarok. Kan? Yang ni duduk sila ni duduk tawarok. Tak nampak. Semua bersila. Bila duduk sila maknanya sihat lah. Duduk lutut bertemu lutut bertemu lutut. Duduk tahiyat. Duduk tahiyat awal tu. Tawarok. Duduk. Lalu dia pegang peha Nabi. Ya Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah, dia panggil Muhammad. Kau terang kepada aku, akhbarni, beritahu aku apa dia Islam. Maka Nabi kata, Islam itu ialah kamu antashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersyahadah bahawa tak ada Tuhan yang berhak disembahkan Allah dan aku Muhammad tu Rasulullah. Al-haqa, dia kata. Benar. Dia tanya, dia yang tukang apa? Wa iqamu salah. Dan kamu mendirikan solat. Fil hamsin. Lima waktu. Al-yawm. Kamu mendirikan solat lima waktu satu hari. Haqa. Kamu betul. Sampailah seterusnya. Itu nak bayangkan bahawa solat itu yang wajib ialah lima waktu. Lima waktu. Jadi dah habis itu dia pun tak ada lagi lah perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Tanya. Jadi yang saya nak beritahu bagaimana sahabat tanya Ya Rasulullah, dia kata, siapa pemuda yang datang tadi? Dia bertanya kau dan dia membetulkan kau. Itulah Jibril. Jibril. Malaikat. Malaikat ni dia kelebihannya dia boleh menyerupa diri dia dengan berbagai-bagai rupa, terutama dia menyerupai sebagai seorang lelaki. Ada kes tertentu malaikat dia boleh jadi perempuan. Apa cerita dia yang malaikat jadi perempuan? Dalam banyak perkara malaikat kebanyakannya dia jadi lelaki. Tapi ada satu kes yang malaikat ni dia jadi perempuan. Tahu tak? Cerita apa? Tahu? Kak Long? Ya? Tak dengar? Maria? Nabi Isa? Nabi Isa Maryam tu memang dia perempuan. Dia memang perempuan. Mary. Yang datang tu dia lelaki. Tu yang dipanggil Ruh Kudus. Dialah dua lembaga manusia, satu jadi lelaki, satu perempuan. Iaitu dalam cerita kisah Nabi Lut. Kan? Turunkan, nak uji apa kaum Lut ini, yang lelaki suka lelaki, yang perempuan suka perempuan. Jadi Allah Ta'ala turunkan satu lelaki yang handsome, satu perempuan yang sangat cantik. Yang lelaki tak pandang pun, Nilofa pula. Tak pandang pun perempuan yang cantik. Dia pandang juga lelaki yang handsome tu dia. Dia bergebut-gebut nak. Dan mereka tu menyeruk di rumah Nabi Lut alaihi salam. Itu. Lain kebanyakannya memang jadi lelaki. Kalau pukul 2-3 pagi lalu dekat tempat sunyi tiba-tiba nampak seorang perempuan, itu bukan malaikat. Itu pocong.
Confidence kan. Malaikat turun nak uji aku ni kata. Baik. Apakah syarat-syarat wajib solat? Bila kita nak solat ni, kita kena tahu syarat wajib. Ini ulang baliklah. Pertama, dia mesti Islam. Kalau dia tak Islam, dia jadi wakil rakyat. Kan? Orang bukan Islam jadi wakil rakyat. Kelebang lah contoh. Kan? Dia pun pergi masjid. Saya nak solat sekali lah dia. Boleh tak? Ha. Yang komen? Ha. Wakil rakyat bukan Islam. Dia kata saya kan nak ikut awak solat lah semayang. Nak tengok macam mana. Macam. Boleh ke tak boleh? Nak ikut tak boleh. Kau kapi. Orang kapi tak wajib solat. Ha, betul lah. Orang kapi tak wajib solat. Tapi dia nak solat tu boleh ke tak boleh? Ha? Boleh ya? Apa masalahnya? Itu dipanggil dakwah bilhal. Sifat kita membenarkan itu supaya jadi dakwah, supaya dia dapat lihat kebaikan dia. Kalau dia nak melakukan apa penipuan itu, dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kita nak tunjukkan. Tapi yang Islam tu wajib. Orang bukan Islam tak sembahyang, tak jadi masalah lah. Dulu heboh kalimah Allah kan, orang marah nak sebut kalimah Allah. Tak ada masalah nak sebut kalimah Allah. Yang salahnya kalau dia salah guna. Dia gunakan kalimah Allah itu dalam gereja, sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat apa? Esa. Sedangkan pahaman dia Allah Ta'ala itu beranak. Itu salah. Tapi kalau dia nak sebut Bukit Gambai tu Baba Nyonya banyak, hari-hari dia sebut la ilaha illallah. Hari-hari. Kawan saya jadi cikgu dekat Tanjung, hari-hari dia lebih banyak sebut la ilaha illallah daripada kita. Sampai budak-budak panggil dia Ustaz Chan. La ilaha illallah kau ni. Budak-budak, kau ni la ilaha illallah. Biasa ya. Tak ada masalah. Masalahnya kalau dia mempermainkan kalimah itu untuk dipersendakan, itu tak boleh. Jadi Islam tu wajib solat. Mana kalau dia orang bukan Islam, dia masuk Islam, wajib tak dia solat? Katalah maghrib tadi datang, kata dia, kata Ustaz saya nak masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib tak dia solat? Wajiblah. Tapi kafiat dia sama tak macam kita orang yang mukallaf? Tak sama. Dia solat ada rukhsah dia, kelonggaran yang diberikan kepada yang mu'allaf. Dan mu'allaf dia ada tempoh dia. Berapa tempoh orang ini katakan mu'allaf? Setahun kamariah. Bukan setahun zainab. Setahun kamariah bulan Islam. Bukan setahun masihi. Kalau setahun masihi itu lama, setahun kamariah. Tapi masalahnya kita ini berapa jamadil akhir? Malam ni. Cikgu yang buat saya punya apa? Poster kan? Siapa buat? Fadli. Fadli buat. Berapa jamadil akhir hari ni? 12. Baik. Malam ni 12. Tadi siang 11. Kita ikut Islam, ikut matahari terbenam. Jangan ikut masihi kan pukul 12 baru dia masuk hari baru. Kita maghrib dia masuk. Jadi kalau kata dia masuk 12 jamadil akhir, maknanya setahun bila? 11 jamadil akhir tuan akan datang. Setahun. Habis kita tak ikut
tahun Islam, kita ikut tahun apa? Tahun Masihi. Jadi dia masuk Islam tahun ni bulan berapa? Hari ni bulan? Saya pula lupa pula. 27 Februari. Maknanya 27 Februari akan datang. Macam mana tu? Kalau macam tu keadaannya kita tak faham, maka kita kembali kepada asal yang kita faham. Kalau kita faham yang Islam tadi, ikutlah. Kalau kita tak faham, kita tak catat tak apa, tapi kita ada catatan pada Masih, ikutlah Masih. Itu dipanggil dalam fiqah, dipanggil al-aslu bara'atu zimah, kembali kepada asal yang dipertanggungjawabkan. Jadi satu tahun. Lepas tahun dia kena buat macam yang kita buat, yang mukallaf. Yang mu'allaf tu mengikut apa yang dia boleh buat. Dia boleh baca mengikut apa yang dia boleh baca. Kalau dia boleh baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Khalas. Sah. Itu saja yang dia boleh buat. Dari segi bacaan, tapi dari segi perbuatan tak boleh lah. Dia rokok cara apa? Ke belakang pula. Kalau sujud lah menungging semacam. Tak boleh, kena ikut yang qaulinya. Rukun yang qauli. Fatihah apa dia? Takbiratul ihram. Fatihah. Tayat akhir. Selawat kata Nabi dan tayat akhir, dan memberi salam, 5. Itu kena. Bagi kita yang mukallaf, kena betul. Kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar tu berapa harakat? 2 harakat. Allahu Akbar, waktu tu niat dah masuk. Kita kadang-kadang kalau sembahyang jamak, saya tengok kena Allah, siap geleng lagi, Allahu Akbar. Tak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar maknanya Allah yang dibesarkan. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah yang dibesarkan. Maka dah jauh beza. Tu rukun tu. Rukun qauli, Allahu Akbar. Kalau mu'alab, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Tu rosah pada dia. Kita mukallaf tak boleh. Mesti dia punya, ikut dia punya ni. Habis kalau lidah Jawa? Macam mana lidah Jawa? Siapa orang Jawa ni? Dia dah menyuruh. Pengerusi? Sama. Cepat dia jawab. Sama. Kalau sampai kadang-kadang sampai kat ghairil maghdubi alaihim, dia tak sama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sebut dot, dia tak boleh sebut. Kecuali kalau dia belajar. Kalau jauh pekat, memang dia tak boleh sebut dot. Sebut bot. Kalau jadi imam boleh tak? Kalau dia sama Jawa boleh. Tapi kalau dia ada orang yang kiraatnya lebih baik daripada tu, kena orang tu jadi imam. Kena faham? Jangan dia confident je. Mewahi confident je. Pada belakang ada orang yang lebih baik dia punya apa? Jadi sebut waladdallin amin. Tapi ada orang boleh sebut waladdallin amin. Jadi orang yang waladdallin amin tu kena jadi imam. Tapi masalah orang kita ni, bila jadi imam dia tak nak jadi. Tapi komplain cukup apa? Cukup pandai. Tu yang masukkan Islam itu. Nampak syarat mudah je Islam. Tapi kita
syariat Islam tu banyak lagi. Kan? Yang kedua, balik mesti cukup umur. Kalau tak cukup umur boleh tak di solat? Boleh lah. Itu dipanggil latihan. Sebab tu Nabi kata muru auladakum atau muru sabbiyakum, pemuda kamu, anak-anak kamu, fi solat, suruh anak-anak kamu pada solat fi sabiin, kan? Suruh. Fadribuhum, pukul dia. Pukul mereka kalau tak solat pada umur 10 tahun. Umur 7 tahun dah suruh solat. Umur 9 tahun Nabi kata hendaklah engkau pisahkan tempat tidur mereka. Ada dua. Satu, pisahkan tempat tidur dia dengan mak bapak dia. Kan? Kalau dia anak perempuan, dia tak boleh tidur lagi dengan bapak dia. Kalau dia anak lelaki, tak boleh tidur lagi mak dia. Mak dia kepit dengan anak. Kalau dia dah 9 tahun, Nabi kata tak boleh. Hendaklah kau pisahkan tempat tidurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pisahkan tempat tidur dengan adik-beradik dia. Umur 9 tahun dah tak boleh. Anak perempuan kena tidur bilik lain, anak lelaki kena tidur dekat beranda. Memang anak lelaki jadi mangsa lah. Tidur beranda. Kita pun sama jadi mangsa. Kalau bergaduh dengan bini, tidur mana? Jangan belagak lah. Gaduh dengan bini, tidur mana? Usmani, masam muka dengan bini, gaduh, kan? Pasal belacan pun bergaduh, tidur kat mana? No, action tu. Tidur katil tu dia punya. Kita tidur le bawah, paling tidak pun kat beranda lah, kat cushion sofa. Steady, anak pun tengok, elah bapak aku. Sebab tu, bila kita dah semakin dewasa, pastikan, biasakan tidur dekat sofa. Supaya anak-anak rasa, memang bapak aku dia suka tidur dekat situ. Tapi kalau kita tak pernah tidur kat sofa pun, tiba-tiba, apa hal pula bapak aku tidur kat sofa ni? Itu tanda kaum ibu telah menguasai bilik. Ada pernah tengok? Pernah tengok bini tidur kat beranda? Alah, kalau ada tu pasal bilik tu tak ada aircon, panas, anak-anak pun tak ada. Tu kita kena mana balik. Balik. Dan yang ketiga, berakal. Kalau dia tidak berakal, maka dia tidak dimasuk dalam kategori wajib solat. Balik tadi pun kena tengok balik. Orang perempuan balik dia tak sama dengan lelaki. Average perempuan ini dia balik ketika umur dia 10 tahun. Ada yang seawal tu 9 tahun. Lelaki average kebanyakannya 12 tahun. Paling lewat pun 15 tahun. Itu jenis tak mimpi. Itu Allah Ta'ala berikan rosah kepada lelaki. Kenapa lelaki balik dia lambat daripada perempuan? Kenapa perempuan cepat? Sebab perempuan cepat balik kerana Allah Ta'ala nak seimbangkan dari sudut pengamalan ibadah. Sebab perempuan dia ada haid. Jadi haid ini ganggu dia punya apa? Pergerakan dia, solat dia. Jadi dia tak solat dalam masa seminggu. Jadi dia, sebab tu dia datang haid awal supaya amal ibadahnya dapat dilaksanakan lebih awal. Lelaki tak ada haid, puasa pun lambat. Jadi umur 12 tahun, average 12 tahun lah lelaki. Tak adalah cukup kami 10 tahun dah ni. Berakal. Berakal ini macam mana katakan berakal?
Satu lagi dia panggil mumayyiz. Apa beza di antara mumayyiz dengan berakal? Lebih kurang. Apa beza di antara berakal dengan mumayyiz? Mumayyiz inilah kanak-kanak yang boleh membezakan di antara benda tu buruk ke benda tu tak baik. Misalnya bila dia dah boleh bezakan benda makan, kan? Yang ini najis, yang ini kuih. Dia boleh beza. Tu dah mumayyiz. Tu kan berakal. Ketika itu tak wajib solat lagi. Yang katakan berakal ini ialah orang yang mempunyai kebebasan untuk dia boleh berfikir. Dia dah boleh berfikir. Sebab tu orang gila tak masuk dalam kategori ni walaupun dia baligh. Walaupun dia baligh, walaupun dia dah umur 30 tahun, tiba-tiba dia apa? Tak berakal, dia jadi gila. Maka dia tak wajib solat. Dia tak berakal waktu tu kerana dia pengsan. Dia tak berakal waktu tu, tak berakal. Waktu tu dia tak wajib solat. Ataupun dia pitam. Tapi kalau dia mabuk, tak berakal dengan sebab mabuk, wajib tak dia solat? Dia nak solat juga. Tapi mulut bau apa? Dia balik, dia nak pergi, nak solat. Tapi mulut berwarak. Dia hilang akal. Akal, dia tak ada akal, dia dah mabuk. Tapi dia nak solat juga. Dia masuk kat surau, dia pun kaya, apa lu, gua nak solat pun lu nak marah kan? Macam mana? Wajib tak pada dia solat? Tak wajib lah, sebab apa? Dia tak berakal. Tapi perbuatan dia tu apa? Haram, berdosa. Tapi kalau tak berakal pasal pitam tadi, berdosa tak dia tak solat? Tak berdosa. Sebab dia pitam, sebab dia pengsan, sebab dia gila. Jadi kalau tuan-tuan tak nak solat, tuan-tuan jadi orang gila. Jadi orang gila kan? Jadi orang gila. Gila. Kalau gila kahwin, wajib tak solat? Wajib lah. Gila kahwin. Okey. Itu tiga perkara syarat sah solat. Jadi kita harap semua tuan-tuan boleh ini. InsyaAllah kita akan semua akan datang. Itu permulaan. Benda yang simple tetapi dia menjadi peringatan kepada kita. Sebenarnya bila kita nak solat, perkara yang paling afdal kita buat ialah kita cek kita punya diri sama ada akal kita ni bergerak atau tidak. Macam mana kita nak tahu yang akal kita ni ada atau tidak? Ramai orang, macam mana dia nak tahu waktu dia nak solat tu dia berakal? Macam mana? Apa KPI pertama orang tu nak solat, dia tahu yang dia tu berakal? Apa dia? Pertama dia mesti tahu waktu solat tu masuk bila. Kalau dia tak tahu, itu tak berakal. Kemudian indikator lain lah. Apa? Beruduk. Dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak berakal. Lepas tu kebersihan pakaian dia, aurat dia. Kalau dia masuk semayang pakai seluar pendek, maka dia tak ada akal. Jadi itu benda-benda macam ni pun kena cek. Sebelum kita nak solat, kita kena cek yang kita ni berakal tidak. Pertama, cek kita tahu tak sekarang ni nak semayang apa. Kena cek kita punya uduk. Kena cek kita punya aurat, kebersihan. Jangan kita kencing mana ndak saja kita pun apa? Solat. Boleh lepas tembak kat mana, kat batang kelapa. Kalau tak tahan kencing. Tapi nak punya gairah nak solat, boleh lepas bertobat, masuk masjid, confident je.
Itu tak berakal. Jadi benda-benda macam ni, syarat-syarat yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk solat itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni nak jaga kita supaya kita masuk syurga dalam keadaan kita ni apa? Bersih. Tak ada nak engkuri-engkuri. Dia nak masuk engkuri. Kau solat? Kau solat? Betul kau solat? Check. Sebab tu lah bila kita di pada masa nanti, maka kita ni akan dipanggil satu persatu. Maka ditanya, siapakah yang nak menyelamatkan kau? Allah Ta'ala tanya kita, siapa yang nak selamatkan kau ni? Maka kita kata, solat. Solat aku. Maka datang solat. Inja'a solat. Maka datanglah solat. Datang solat. Allah Ta'ala kata, kau ni siapa? Solat. Siapa tuan kau? Simpulan. Sekarang ni cek solat kau. Buka tayang balik. Eh, susah benar ke Tuhan nak tayang balik kita punya amal ibadah? Yang ni pun boleh tayang, kan? Ni yang ni. Boleh tayang. Tenggeli Allah Ta'ala. Kan, kita bereaction lagi dekat TV sikit. Tik, 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 tik. Wah, nampak. Ha, besok kat sana macam tu lah. Ha. Tik, 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 tengok solat kau. Oh, tak stop solat. Macam mana? Macam mana takbiratul ihram kau? Macam mana fatihah kau? Macam mana rokok kau? Macam mana sujud kau? Ha, semua tayang. Nampak? Ha, jadi kita kena berhati-hati dalam perkara-perkara macam ni. Kita kena ulang-ulang buat solat ini. Supaya itulah amalan yang pertama yang dikira. Kita jangan jemu bila kata ada ustaz-ustaz atau sesiapa pun di antara kita mengingatkan kita tentang solat, jangan kita rasa jemu. Sebab itulah amalan yang selalu kita apa? Culas. Dan kita kena istiqamah. Tambahkan kita punya apa? Power bank kita tentang solat ini. Apa power bank solat kita? Main sunat lah. Itu power bank kita. Nak cas. Kalau kita buat sembahyang biasa je, sembahyang 5 waktu saja, dia akan apa? Baterinya lemah. Macam mana nak cas balik? Main sunat. Qabliyah, ba'diyah, naratif, mu'akad. Yang kita tahu yang mu'akad apa dia, yang rawatib apa dia. Semayang sunat sebelum maghrib, rawatib. Terlepas maghrib tadi, mu'akad. Isyak ni jadi mu'akad. Lepas isyak, mu'akad. Zuhur, sebelum zuhur mu'akad. Ada rawatib. Lepas zuhur, mu'akad. Asar, mu'akad. Tu ada dia punya ni. Kemudian apa lagi yang mu'akad? Rawatib ni senang je. Kau boleh buat dia. Tu rawatib. Mu'akad ni banyak. Yang sunat apa? Yang mu'akad. Yang dituntut, yang sangat dituntut. Apa dia? Yang sunat Aidil Fitri, sunat Aidil Adha. Yang sunat Duha. Yang sunat tahajud. Itu mu'akad. Yang sangat dituntut. Istiharah, nak pilih bini, nak pilih, nak cari kerja, sunat saja. Dia bukan mu'akad. Main sunat gerhana bulan hari itu, gerhana matahari. Apa dia? Mu'akad. Jadi kita kena fahamlah. Kalau kita semayang tak tahu beza di antara sunat dengan rukun, semayang tak sah. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar tu tak ada apa-apa, angkat tangan tu wajib. Tak sah lah. Sedangkan mengangkat tangan ni apa? Sunat. Menyebut Allahu Akbar itu yang wajib. Kadang-kadang orang kita dia jaga mana? Dia jaga Allahu Akbar ke dia jaga angkat tangan? Dia jaga angkat tangan ni. Sedangkan mengangkat tangan ni sunat. Sunat hai'ah.
menyebut Allahu Akbar itu rukun. Tapi dia ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat dia semain sunat lagi lah Allahu Akbar. Tak jaga Allahu Akbar. Kalau nilai Allahu Akbar tu kau tak boleh jaga, jadi takarub kita dengan Allah macam mana? Tak ada lah. Kita nak sebut Allahu Akbar tu pun payah, tak sambil lewa, bermakna hubungan kita dengan Allah macam mana? Nah, itu falsafah solat. Eh, banyak. Itu buat Allahu Akbar. Ha. Yang lain-lain lagi? Sami Allahumman hamidah lagi? Eh? Ha. Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ha. Kenapa benda-benda tu ada dalam solat? Dia banyak benda-benda tu. Sebab itu solat tu dinilai begitu sekali. Kena jaga. Dalam Quran ni ayat solat ni banyak, beratus. Tapi solat mesti digabungkan dengan zakat. Ya, sebab engkau jaga Allah, engkau juga kena jaga manusia. Jangan engkau ada hubungan dengan Allah tapi tak ada hubungan dengan manusia. Oh, dengan Allah bukan main lagi, tapi dengan manusia cengih. Kedekut tidur masin. Dengan manusia bukan main lagi kita. Kadang-kadang kita dengan manusia kau main baik lagi, tapi dengan hubungan Allah tak ada pula. Jadi benda solat ini dia merupakan satu falsafah yang sangat penting untuk kita jadikan dia sebagai KPI dalam kita punya amal ibadah. Tu mesti. Sebab itulah kita kena jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga isteri kita tentang perkara berkaitan dengan solat. Mesti pastikan anak-anak ni kalau kita tak suruh dia payah nak kejut tu. Saya sibuk mengaki, memang tiap-tiap pagi kena kejut. Tiap-tiap pagi kena kejut. Saya kata, macam mana kau? Kau duduk asrama macam mana? Habis kau balik rumah tak boleh pula. Jadi tiap-tiap pagi nak kejut kau. Tiap-tiap pagi kena kejut. Saya pun tak faham. Budak ni, tak tahu lah budak ni lah. Budak dulu pun sama juga. Kan? Kita dulu pun saya ni nasib saya baik. Sebab bapak saya ni memang dulu, saya memang dia pagi-pagi dia bawa subuh tarhim kat Masjid Kuala Malak tu. Ya, tapi ada adik saya lain, dia tak kejut. Dibiarkan. Saya juga yang gelap ni dibawa. Lah Allah Taala nak tentukan, nak berikan kita, eh. Jadi kita kena ambil kesempatan tu lah. Jangan kita rasa macam kita hebat sangat. Itu sebenarnya Allah Ta'ala berikan kita pilihan supaya kita ni jadi role model kepada adik-beradik kita, jadi role model kepada anak-anak kita. Jangan kita suruh anak kita semayang, kita apa? Mendam ya, dan maji. Macam makan ni kerjanya, pergi haji. Semayang tidak? Kan? Ada dua orang menantu dengan pak mentua. Asyik bergaduh je. Yang seorang ni pemalas semayang, menantu pemalas semayang. Yang bapak ni kuat makan. Eh? Jadi mendam. Bini asyik bergaduh, jadi bini kata, nak baikkan pak mentua dengan laki dia, ajak mendam. Pelih berpandam, tak main. Main. Jadi anak dia, menantu dia makan dapat ni. Lepas tu dapat pergi haji. Bah, haji eh? Haji semayang tidak, dia kata. Oh, marahlah tu. Lepas tu kalah bapak mentu. Lawan lagi sekali. Bapak mentu pun pasang dia punya apa? Strategi. Dia jolok. Lepas tu dia makan. Tengok abang makan. Abang memang kuat makan, dia kata. Jadi tak selesai masalah. Papandam tak boleh selesai masalah. Nanti kau semayang di tempat selesai masalah. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ni. InsyaAllah akan datang. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada pun nak tanya ke? Tak ada. Ah.
Haram kalau kita kita melakukan, tapi ada satu benda ni dia diharapkan, tapi sebab dia kita tak pasti betul dia bukan daun ketum. Daun ketum? Dia minum dia akan jadi mabuk. Oh, daun ketum. Sebab dia itu sama nanti macam anak ataupun dia dibolehkan. Beza di antara al-khamru kan, khamar. Khamar ni maknanya yang memabukkan. Dalam Islam kategori perkara yang dia yang memabukkan ialah asalnya minum memang mabuk. Dia kalau air anggur, kalau kita minum biasa air anggur tak mabuk kan. Tipat air anggur tak mabuk. Jadi dia tak boleh kategorikan sebagai arak. Bila kita bila dia jadi kategori arak, bila diperam, bila dimasukkan alkohol. Kalau tak masuk, kalau diperam pun memabukkan. Sifat peram memang sifat asal dia memabukkan. Apatah lagi sekarang ni masuk alkohol untuk tahan lama apa semua, maka itu dipanggil arak haram. Sama juga dengan air tapai. Air tapai tu kalau untuk minum biasa tak ada masalah, tetapi bila jadi haram, jadi arak, jadi tuak lah. Bila dia peram, dia jadi masam, jadi busuk dan memabukkan. Dan memang sifat itu memabukkan. Baik. Jadi macam pula dengan ketum. Air ketum. Adakah dengan minum air ketum tu memang mabuk? Tak ada. Itu dia. Kalau dia datang mabuk kemudian, maka ketika itu perbuatan meminum ketum itu haram. Bukan pasal minum ketum, pasal minuman itu apa? Pasal dia mabuk datang kemudian. Tapi kalau dia mabuk, akalnya masih ada lagi. Dia pening. Tapi dia masih berakal. Jadi dia tidak dipanggil sebagai kategori dia boleh meninggalkan solat, dan dia bukan kategori najis. Tak, kalau air ketum leleh dekat baju pun tak basuh tak apa, sebab dia bukan kategori najis. Sebab asalnya dia bukannya minuman yang memabukkan. Sebenarnya air ketum ni dia mabuk, sebab saya pun dah minum air ketum. Saya ada pernah minum ketum. Memang pening. Minum sekejap lagi. Pening. Memang dia pening. Tapi dia jadi segar sikit. Ini bukan nak kempen minum ketum. Kita nak tahu, nak beritahu sifat tadi. Kan? Kalau itulah tadi, kalau dia ketagih sampai dia meninggalkan solat, kenapa arak tahu dia diharamkan? Kenapa Allah Ta'ala turunkan arak tu jadi haram? Kemudian arak tu halal kan? Betul tak? Ketika Isra Mi'raj, arak halal lagi. Sampai hijrah ke Madinah pun arak masih lagi dibolehkan. Lepas tu Isra Mi'raj, Nabi dia bawa dua air kan? Satu dalam satu bercana. Satu susu, satu arak. Mana Nabi pilih susu, Nabi tak pilih arak. Bukan pasal masa tu arak tak boleh minum. Boleh minum. Sebab malaikat yang beri. Tapi kenapa jadi haram? Sebab waktu Umar sembahyang sebelum tu dia minum, menyebabkan dia membaca suratul kafirun berulang-ulang. Tak jumpa lakum dinukum liyadin. Mabuk, hilang akal dia. Maka Allah Ta'ala pun mengharamkan arak. Innamal khamru wal maisiru wa al-dhul murijatun min amali syaitan fajtanibu. Jadi begitu juga dengan yang terus jadi najis itu apabila arak tu dah apa? Dah dibotolkan, dah dicampur dengan benda yang boleh memabukkan. Tapi kalau setakat air anggur, kalau air tu anggur tu diperam dan sifatnya tidak memabukkan, kena pada kita punya apa? Baju, tak najis. Yang najis itulah
dimasukkan bahan yang boleh menyebabkan dia menjadi mabuk. Tak najis. Air tapai kalau jatuh kat sini, tak ada najis. Apa najis pula? Gitu juga air ketum tak najis. Macam air nira jugalah. Tapi bila dia memabukkan, menyebabkan dia wa'anis solah, dia meninggalkan solat, di situ jatuh hukumnya haram. Kalau dia minum biasa je kan, dia memang jadi minuman dia, tak ada apa-apa. Menyebabkan dia jadi lebih segar, dia boleh apa, dia boleh solat, tulang-tulang dia jadi lebih kuat, itu tak ada masalah. Kalau dia dapat minum ketum tu menyebabkan dia jadi orang yang sihat. Tapi kalau dia minum ketum menyebabkan dia hilang akal, mabuk dia, dia kacau orang, kan, hilang pertimbangan dia, itu haram lah. Tapi sifat air ketum tu tak najis, tak najis. Dia cuma setakat memabukkan. Tapi sifat air ketum tu tidak najis. Itu beza. Beza di antara air ketum dengan arak. Arak dah tentu apa? Najis. Air ketum dia bukan najis. Cuma dia diharamkan pasal dia dibimbangi boleh apa. Saya nampak yang memabukkan bukan pasal air ketum tu, pasal dia masuk apa, satu unsur lain. Apa dia? Mentol apa? Mentol. Apa dia? Apa ketum tu? Ada benda ya. Ubat nyamuk. Ini ada campur bahan-bahan macam tu lah. Yang tu yang dia jadi mabuk. Ketika itu kita kembali kepada ayat Quran, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau kita buat satu menyebab kita binasa, hukumnya haram. Okey. Amin. Kalau setakat dia kena tak najis lah. Kalau hari anggur yang kita perah jatuhkan ni tak najis. Coca-Cola. Coca-Cola kalau kita dapati memang ada arak dalam tu, najis lah. Kalau betul ada kajian. Ni kadang-kadang kita tengok. Ni wasap-wasap ni pun kadang-kadang. Yelah, bukan kita nak sokong Coca-Cola. Tapi kita jangan buat satu perkara yang boleh menyebabkan fitnah kepada syarikat. Kadang-kadang kita ni terlalu. Saya ni baru ni terima WhatsApp. Dia ambil lembu masuk ke dalam. Lepas tu dia kata ini McDonald apa semua. Dia tak tunjuk pun McDonald punya apa. Cuma dia cakap je. Kita bimbang ini adalah salah satu perlawanan perniagaan di antara McDonald dengan lain-lain, kan? Jadi nak jatuhkan McDonald, dia buatlah. Ini McDonald kena bayar royalty dengan saya ni. Siapa yang pergi cakap engkau kena bayar royalty pada Ustaz Alim? Jadi ini perniagaan. Kita bimbang benda-benda macam ni. Itu masalah dia dengan apa Yahudi itu kita tak tahu. Ini kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak boleh inilah. Kecuali kalau betul-betul nyata, jelas. Subahat jelas, haram pun jelas. Al-haramul bayin wal halal tu bayin. Yang halal tu jelas, yang haram pun je jelas. Jangan kita ada syubhat di situ, menimbulkan syubhat pada orang. Waktu kita makan kan, kita nak makan, kita timbulkan syubhat pada orang. Kau ni makan McDonald ni, itu aku tengok. Tu kita menimbulkan syubhat. Berdosa perbuatan kita. Kan? Dia tak tunjukkan apa, dia tunjukkan itu masukkan lembu seko-seko. Ya Allah. Tuan-tuan fikir dalam bab kebersihan ni, tuan-tuan tak boleh lawan orang bukan Islam lah. Kalau tuan-tuan pergi Eropah, pergi Amerika ke London ke, pergi masuk tandas dia, boleh tidur tandas dia. Cuba kita masuk tandas kita, boleh tidur? Macam nak tidur, bau kuming kuat, ancing. Bau petai, jering, kerdas, PJK. Kan? Panjang pula dah penutup ni. Okey lah. Ngasihlah. Ini soalan ni bagus untuk apa? Mematangkan kita.
Kadang-kadang yang bertanya tu bukan masalah dia, dia masalah orang. Dia orang ni malu. Engkau tanyalah, Mail, engkau tanyalah Mail. Nanti jangan tuan-tuan kata, Mail tak faham-faham pula. Bukan dia tak faham. Ini untuk kepentingan kita bersama, kan? Yang jadi satu orang yang saya sebut dulu dalam cerita tu kan, Tuan Guru ni mengajar, dah bertahun-tahun mengajar dekat masjid tu, dia dapati ada satu orang muda. Dia kata, sepanjang aku mengajar, aku tak dengar pun kau bertanya. Kata, kau tak ada apa soalan ke? Ada, dia kata. Apa soalan kau? Tuan, tadi Tuan mengajar bahawa puasa itu daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Ah, betul? Sekarang saya nak tanya Tuan, apa dia? Kalau matahari tak terbenam macam mana? Nah, tak payahlah kau tanya, patutlah kau. Kan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.